tiga anggota komplotan sadis adalah Zainal Abidin alias Pak D, Faturrahman, dan Agus Kustantomo. Ketiganya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Penangkapan berawal dari penemuan mayat seorang nenek di semak-semak Jalan Parakan Wonosobo, Temanggung, Jawa Tengah, Oktober lalu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan membongkar aksi sadis komplotan ini. Pada aksi terakhir bulan Oktober itu, tiga tersangka mencari target di Temanggung. Setelah sebelumnya mencari tempat singgah di Sragen, mereka melihat korban Mariam, seorang nenek 67 tahun, sedang sendirian di Jalan Parakan Wonosobo. Tersangka Agus yang berperan sebagai supir turun dari mobil dan berpura-pura menanyakan jalan kepada korban. Setelah itu ia berdalih mendeteksi penyakit pada tubuh korban dan mengaku kenal dengan dukun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Di dalam mobil, tersangka Zainal sudah menunggu dengan berpakaian seperti dukun. Tersangka kemudian meminta korban untuk menanggalkan perhiasannya untuk keperluan ritual. Korban yang curiga berusaha melawan dan berteriak. Korban kemudian dipukuli dan dibuang di pinggir jalan. Para tersangka membawa kabur perhiasan dan uang senilai 11 juta rupiah. Dari tangan para tersangka disita sejumlah barang bukti, antara lain sebuah mobil yang dipakai dan beberapa baju. Demikian laporan Teguh Joko Sutrisno dari Semarang, Jawa Tengah.